Hai, bertemu lagi dengan saya Kadek Krisma di channel Kadek Krisma Scott. Oke, jadi pada hari ini saya akan ke kolam renang, biasa untuk olahraga berenang. Jadi, dan langsung saja di video ini kita akan coba uji waterproof dari dua kamera. Yang pertama itu adalah GoPro Hero 4 yang saya gunakan untuk record ini. Nah, kenapa video ini bisa flat seperti kamera biasa, bisa cari di bawah caranya. Dan pada hari ini saya akan menguji 4K GoPro Hero 4 ini di bawah air atau underwater. Dan selanjutnya itu saya juga akan menguji kamera lama saya, sahabat kecil saya, yaitu Fugan Action Cam 1080 HD. Jadi kamera ini karena banyak yang request, saya akan juga buatkan video underwater di bawah air. Jadi bagaimana perjalanan saya. Jadi sebelum itu kita akan siapkan case waterproofnya, bisa kayaknya untuk GoPro. Yang kedua itu adalah memory card saya. Yang ketiga itu adalah tarping bag, ini untuk tempat pakaian dan barang-barang saya, karena di Bali itu tidak boleh menggunakan plastik dan tidak boleh juga membuang sampah plastik sembarangan. Juga kita kurangi penggunaan sampah plastik atau penggunaan plastik. Gunakan seefisien mungkin sampai benar-benar tidak bisa dipakai. Oke, gimana perjalanannya? Jangan lupa klik subscribe dan like dulu sebelum dan lanjutkan video ini. Oke, jadi ini waternya agak kotor ya karena saya kemarin gunakan ke gunung. Nah, ditiru ya. Inilah cara tips part membersihkan waterproof, yaitu menggunakan gas sabun. Ya, seperti itulah. Kita bersihkan menggunakan tisu. Oke, jadi kita sudah sampai di pantai lebih. Bisa dilihat di belakang saya view pantainya sangat keren. Jadi sebelum kita renang dulu, saya mau jalan-jalan dulu sebentar, merelakskan otot untuk renang tadi. Dan kita uji GoPro Hero 4 ini di underwater. Oke, jadi sekarang saya juga sedang renangnya sedikit sekali. Jadi ini jam 10 pagi dan panas di Bali ya. Kita berenang sendiri. Jadi ini juga kesempatan bagus. Kolam berenangnya privat milik saya hari ini. Oke, jadi sekarang sebelumnya saya mau ganti baju. Dan setelah itu saya mau pasang waterproof dan uji kolam berenangnya. Oke, setuju. Oke, jadi mohon maaf, saya bertelanjang dada dan saat ini kita akan renang dan kita akan uji GoPro Hero 4 ini bagaimana kualitasnya di underwater. Oke, jadi itu dia tadi hasil dari GoPro Hero 4 yang kita ujikan dengan waterproof, yaitu kita mencari view underwaternya. Jadi gimana menurut kamu tentang
hasil dari GoPro Hero 4 ini di khususnya underwaternya, silahkan klik dan tulis di bilah komentar. Dan jika kamu punya request atau masukan terbaru tentang trik-trik GoPro, bisa komen di bawah ini di bilah komentar. Dan lewatan video terbaru dari karya Chris Mascot, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng agar saya semakin bersemangat membuat video dan konten-konten terbaru tentang kamera action cam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ayo guys, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe, kamu bisa membantu kami para YouTuber untuk menjadi lebih baik dan membuat konten-konten yang lebih baik. Selamat menyaksikan.